Abdullah bin Mas'ud, tukang pegang sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukang menyiapkan wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah sewaktu masa tuanya, Abdullah bin Mas'ud sedang keadaan dalam sakit di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman mengetahui sakitnya Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Utsman mengetahui ini adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman menjenguk Abdullah bin Mas'ud dan menawarkan bantuan kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah bin Mas'ud, sahibus sir Rasulullah. Ya Abdullah bin Mas'ud, sahibun na'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau butuhkan? Apakah kau butuh dokter? Maka kata Abdullah, tidak. Tidak usah repot-repot, katanya. Ya Utsman, tidak usah, saya tidak butuh, saya masih mampu. Wahai Abdullah bin Mas'ud, aku simpankan kau sedikit uang. Mungkin kau butuh, kau ingin beli-beli apa-apa. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak, tidak usah kau kasih apa-apa. Mungkin anak-anakmu, aku sisakan buat keluargamu. Kata Abdullah bin Mas'ud, jangan, biar Utsman, tidak usah apa-apa. Cukuplah aku punya wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a suratul Waqi'ah fi kulli yawm amina minal fath. Rasulullah mengajarkan kepada aku, siapapun dari manusia yang membaca setiap harinya surat Waqi'ah, diamankan dari kefakiran. Alhamdulillah, aku sekarang aman dari kefakiran karena aku setiap hari membaca surah Al-Waqi'ah. Bagaimana dengan surah Yasin? Bagaimana dengan surah Al-Muruq? Banyak lagi dalam surah-surah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah fadilah-fadilah yang sangat besar, keutamaan-keutamaan yang sangat hebat. Maka dari itu, ambillah sandaran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peganglah dengan kuat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.